Neng, atau kalau menurut saya mah Neng mendingan istirahat. Dari tadi juga udah kelihatan Neng teh mukanya kayak capek gitu, kuyuk kalau kata orang Sunda mah. Iyalah, ikutin lo latihan sama anak-anak lari-lari gimana enggak gempor. Iya tuh si Neng, baru satu putaran aja udah gempor, Neng. Eta anak-anak biasanya teh bahkan 50 sampai 60 putaran. Abis itu baru latihan pencak silat. Kok sampai segitunya sih? Nah, justru Neng, anak-anak itu harus dibina dari semasa kecil. Jadi nanti kalau udah besar teh badannya kuat dan mentalnya juga udah siap buat menghadapi ibu kota gitu lah. By the way, nama asli lu tuh siapa sih? Ya, Aden, Neng. Aden itu nama asli saya. Masa sih? Masa saya sama nama sendiri teh enggak yakin sih, Neng, ada-ada aja. Terus kalau orang enggak waris itu tuh siapa? Enggak tahu, Neng, enggak tahu saya mah. Siapa juga itu ya? Udah Neng, mendingan Neng teh istirahat aja. Ini perjalanan teh masih jauh, lagi pula panas, kasihan sih Neng ya. Makanya sok ayo tuh udah sampai. Udah sampai. Neng udah sampai nih. Iya. Dame. Ini gimana turunnya? Ayo kakinya dulu aku. Neng. Aduh. Pegangin. Ya sama-sama tuh Neng, tenang aja. Kalau mau minta tolong mah, bilang aja, pasti saya tolongin. Eh, kamu teh ngomong sembarangan ya. Kamu lewatin saya dulu, baru bisa ngomong kayak begitu. Udah-udah jangan pada ribut. Aden makasih ya. Iya Neng, sama-sama. Aku balik dulu. Iya, ya. Enak kan? Iya. Neng, itu teh pacar kamu? Pacar? Iya. Kenapa tuh kamu teh kayak cemburu gitu? Saya PDKT-in si Neng. Man, bukan apa-apa. Masalahnya teh kamu itu belum pantas pacaran sama kaum manusia. Kamu mah sama Mbe aja nih, sikat weh.